ini benar adanya, hingga negeri yang saat ini paling hebat pun di bawah kekuasaan Nusantara nantinya. Dan hanya konsep leluhur yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat manusia. Aku tidak bermaksud ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya menyampaikan petunjuk darinya tentang rahmatan lil alamin serta tiga konsep tatanan leluhur. Konsep tatanan manusia baru, konsep tatanan Indonesia baru, dan konsep tatanan dunia baru. Kini saatnya para leluhur turun gunung, menjadi pertanda bahwa dunia ini sudah tidak baik keadaannya. Ada skenario besar dunia yang akan terjadi di tahun ini. Seleksi alam, pembenahan jagat, pergantian peradaban menuju peradaban baru jagat anyar. Untuk para pemegang amanah leluhur, teruslah berjuang, bangkitkan kesadaran jiwa-jiwa spiritual. Kesadaran tentang amanat ilahi, bertahan atau tersisihkan. Kelak bakal ada pemimpin seperti Soekarno, penyambung lidah rakyat. Ketahuilah, Soekarno tidak jauh dari tempatku berada, memproklamasikan tatanan Ratu Adil. Leluhur telah memilihku, dan leluhur tidak akan salah pilih. Hanya kesatria sejati yang terpilih diberikan amanahnya. Namun mereka hendak memadamkan cahayaku dengan perkataan dan kekuatan mereka. Tetapi Sang Maha Kuasa tetap menyempurnakan cahayaku, meskipun mereka tetap membenciku. Negeri ini mempunyai sejarah panjang tentang peradaban semesta. Dan negeri ini mempunyai sesuatu tiada tertandingi dengan bangsa-bangsa lain. Perumpamaan dibuat agar kalian mau berpikir, yang menjadi saksi terhadap kalian. Itu semua sebagai tanda diutusnya seorang pemimpin di antara kalian. Bagi siapa yang bisa menembus kesejatian diri, maka dia akan berhak masuk ke dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Langit membara di bukit menoreh hari ini sebagai tanda zaman kegelapan. Kembalikan kejayaan Nusantara yang telah lama sirna. Di masa saat ini, aku hidup berjalan dengan kodrat dan irodatnya. Aku pun berada di atas tanah perjanjian darinya. Belum ada yang sanggup menembus jala sutranya, menemukanku sang pembawa kebenaran sejati. Aku tidak dapat dikecohkan dan terkecohkan oleh hitam maupun putih. Karena kebenaran saat ini dinilai dari luasnya kekuasaan. Manusia sudah dikuasai, lupa diri menjadi kebiasaan. Waspadalah akan kekuatan tipu daya dunia ini untuk bisa menuju ke titik awal dan akhir. Aku turun dari lapis-lapis rahasianya ke suatu titik pertemuan di Lebak Cawene.
untuk membuka gerbang kemakmuran. Mengajarkan kedaulatan adalah mahkota rakyat. Keindahan mata sebatas penglihatan, keindahan hati tiada bertepi. Melipat bumi dengan bayangan, satu sosok seribu wajah. Yang akan menggemparkan dunia, manusia dan jin. Yang akan menggemparkan timur dan barat. Ketika harapan kian menjadi nyata, seperti setetes gerimis di ujung kemarau panjang. Tak peduli kelak menjadi apa, datang dan pergi adalah hal biasa. Teruslah kalian melangkah dengan keyakinan, walaupun kelak masing-masing berseberangan. Itulah harga diri dari sebuah keyakinan. Sesungguhnya aku tak berani berucap apa adanya. Faktanya memang sangat mengenaskan. Di mana saja senyatanya setiap harinya. Bersusun tindih kebohongan. Janji manis bahkan sumpah setia tergelar nyata. Kekuasaan melahirkan raja buta. Siapa berani angkat muka? Niscaya binasa. Kini saatnya aku datang kembali membawa kemenangan dari Allah. Jiwaku adalah wahyu keraton yang langsung berisi kekuasaannya. Mahkotaku disinggahkan di kepala nurani dan kepala raga leluhur. Demi langit dan bumi, niscaya pilihan itu sudah pasti kepadaku. Pusaka Triloka dan kunci leluhur sudah berada di genggaman tanganku. Trompet sang sakala pun akan terdengar untuk menyempurnakan kejadian manusia. Aku sang raja utusan alam akan menyatakan kalimah dan kisah sebenarnya. Namun mengapa tak semua orang mengetahui yang menjadikan kitab sejati? Mungkin sudah kehendak sang takdir demikian. Ayat-ayat beras yang berisi akan tetap tinggal, sedangkan yang tidak ada isinya akan jatuh ke bumi. Beserta hembusan sang alam, bencana akan mengajarkan ego dan kesombongan manusia. Pada akhirnya hanya bukti nyata yang akan menyangkal semua teori yang berkembang. Peristiwa demi peristiwa di negeri ini, suka dan duka, yakinlah akan bermuara kepada kejayaan Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.